Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan nilai tukar rupiah membuat berbagai bidang usaha mengalami penurunan permintaan. Salah satu usaha yang terkena imbas adalah penjualan tanaman hias dan pembuatan tanaman atau landscape. Permintaan tanaman hias dan pembuatan landscape dari hotel dan villa mengalami penurunan hingga 20%. Menurut pengusaha tanaman hias dan pembuatan landscape, Made Umbar Wibawa, penurunan permintaan tanaman hias dan pembuatan landscape telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Ditambah lagi adanya persaingan harga antar pengusaha, praktis membuat omset menurun. Mudah-mudahan lah, janganlah kita itu bersaing yang tidak sehat, dalam arti jangan banting harga semurah mungkin, sehingga teman-teman kita itu untuk bidang bisnis ini supaya tetap standar itu, kalau harapan saya. Pihaknya berharap pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga semua usaha dapat berkembang. Diana Putra dan Indrawan Bali TV.